Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Ketemu lagi di channel Neria and Family. Di video kali ini kita mau ke Sundial Puspa Iptek. Penasaran? Ada apa aja sih di sana? Yuk ikutin kita terus ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, yuk di subscribe dulu biar kita makin semangat upload video selanjutnya. Sundial Puspa Iptek adalah wahana pendidikan yang terletak di kawasan Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Kota Bandung. Harga tiket masuknya sebesar Rp35.000. Anak usia di bawah 2 tahun gratis. Buka setiap hari dari jam 8.30 sampai 5.30 sore. Bangunan Sundial Puspa Iptek terbilang unik ya. Gedungnya ini berfungsi sebagai jam matahari loh. Ada banyak sekali alat peraga interaktif di sini yang bisa teman-teman coba loh. Sehingga teman-teman bisa mendapatkan informasi dari alat yang diperagakan. Sekarang, Naila mau coba naik sepeda gantung atau giroskop sepeda. Sepeda ini bergerak di atas lintasan tali. Tapi kok nggak jatuh ya? Kira-kira kenapa ya? Teman-teman ada yang tahu nggak? Coba komen di bawah ya. Loh, kok Medina ada kepalanya, tapi nggak ada badannya ya? Ih, kok bisa ya teman-teman seperti ini? Jadi ada cermin di antara kaki-kaki meja yang memantulkan bayangan papan pembatas di sekelilingnya. Kalau difoto dari angle yang pas, akan terlihat kepalanya saja. Keren ya? Sekarang Medina mau sulap nih, teman-teman. Bolanya bisa melayang loh. Kira-kira kenapa ya? Jadi, bola disimpan di atas blower. Dan saat dinyalakan, bola akan melayang, teman-teman. Karena tekanan udara di dalam lebih rendah dibandingkan tekanan udara di luar. Begitu penjelasannya. Kalau ini bongongsong teman-teman. Cara mainnya dengan memukul lubang pipa menggunakan karet. Teman-teman coba perhatiin deh, tiap pipa bunyinya berbeda-beda ya. Jadi semakin panjang pipanya, semakin panjang gelombang udara yang melewati pipa tersebut. Bunyi yang dihasilkan pun berbeda-beda. Kira-kira alat musik apa aja ya yang memakai prinsip ini? Kalau teman-teman tahu, coba komen di bawah ya. Wow, kok bisa ya dengan menggosok-gosokkan baskom keluar suara dan percikan air? Jadi, teman-teman, baskom ini bukan sembarang baskom. Katanya, sejak 2.500 tahun lalu, baskom ini digunakan meditasi dan dimanfaatkan untuk mendemonstrasikan gelombang berdiri pada air. Gimana teman-teman? Tertarik untuk mencobanya? Seru loh!
Teman-teman berani duduk di kursi paku? Eits, tenang aja, kursi paku ini aman kok. Teman-teman tidak akan merasa sakit loh. Kok bisa ya? Jadi, paku-paku ini memiliki tinggi dan jarak yang sama. Karena pakunya banyak, jadi tekanannya lebih kecil dibandingkan jika hanya satu paku yang diduduki. Makanya saat Naila dan Medina duduki tidak merasa sakit. Nah, beda ceritanya sih kalau duduknya di kursi dengan satu paku. Berani coba? Seperti yang disebutkan di awal tadi, kalau gedung Sundial Puspa Iptek ini memiliki jam matahari. Nah, adanya ini di lantai 3. Bisa teman-teman lihat, angka-angka ini menunjukkan waktu. Namun sayang, pas kita ke sana lagi mendung. Kalau pas cuaca cerah, akan terlihat bayangan yang menunjukkan waktu saat ini. Keren sekali pokoknya. Oh iya, katanya juga pada tahun 2002, Puspa Iptek Sundial ini mendapatkan 2 buah penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI, yaitu jam matahari horizontal terbesar di Indonesia dan jam matahari vertikal dan horizontal terpadu pertama di Indonesia. Wow, keren sekali ya. Seneng banget deh jalan-jalan ke sini, kita dapat ilmu pengetahuan baru dengan cara yang seru. Jadi nggak ngebosenin. Anak-anak juga happy banget, mereka bisa mencoba ilmu sains secara langsung. Ada banyak sekali alat peraga yang bisa teman-teman coba di sini. Cocok banget nih buat referensi liburan keluarga kalian di akhir pekan ini. Nah, berikut beberapa alat peraga yang kita coba di sini. Selamat menonton! Oh, sabayin kami. Ya, benar. Masa? Iya, bayangannya jadi banyak. Jadi ungu. We'll be right back.
pelan-pelan. Sok lepas, Mei. Bagaimana teman-teman? Seru ya mengunjungi Sundial Puspa Iptek ini. Semoga bisa menjadi next destinasi liburan kalian selanjutnya. Dukung terus channel Neria and Family dengan kasih like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Dadah! Kami lagi di situ.